Cirebon tuh mau ngapain? Terus ngapain lagi? Main. Terus? Beli baju. Batik. Baju apa? Batik. Saya duduknya bareng Aisyah 2. Ke Cirebon mau ngapain sih? Makan. Makan mah di Jakarta aja juga bisa. Emang makanan khas Cirebon apa aja? Sate. Sate. Terus apa lagi? Coba lihat deh. Ah, silau. Oke, pokoknya kita mau kulineran. Kita mau cari batik. Kita mau kunjungi saudara juga. Ada siapa di sana? Atan. Oke, sampai ketemu di Cirebon. Oke, masuk mobil. Masuk dulu. Oh, di depan? Di sisa lagi cetak buat besok. Eh, bertambah. Di sini ada siapa aja itu? Ada adik, ada cece, ada kakang. Ini sepupu. Ponakan dan cucu. Ini ada ponakan. Ini cucu-cucu aku yang ada di Cirebon. Berarti ponakannya Aisyah. Oke, tambah rame perjalanan di Cirebonnya. Jangan bete dong. Iya. Oke, masih di Cirebon. Ini dan tiba-tiba kita dapat WhatsApp dari Pangeran Reza. Ini dari Kesultanan Cirebon. Geng, kita diundang nih makan malam bersama dengan Sultan dan Permaisuri. Mau nggak? Mau nggak? Oke, kita diundang makan malam nanti oleh Kesultanan Cirebon. Oleh Sultannya disuruh makan malam bersama dengan Raja dan Permaisuri Cirebon. Wow! Yaudah, berarti kita sekarang harus cari pakaian yang pantas karena kita nggak tahu juga, nggak niat juga, dan nggak tahu akan diundang seperti ini. Kita cari batik deh di resmi. Masih di Cirebon bersama dengan The Hakims. Oke? Okay? Ya. Kita sudah sampai kawasan batik resmi. Siap ya, kita cari batik terbaik ya. Oke. Waktu hanya sekitar 30 menit, oke? Sampai jam 6. Makan malam jam 8 soalnya, oke? Okay? Capcu! Harus buka sepatu. Jadi belanja di sini harus buka sepatu. Aduh, cari sepatunya, cari batiknya. Ayo, kita berburu batik di sini. Oke tuh. Oke, dari Hafian kita menuju ke Salma. Ini sebelahan juga. Kita cari batik yang lain juga. Ini udah duluan sih. Kembali ya, kita sepatu. Nih, dan hasil berburu dengan singkat menuju makan malam bersama dengan Pangeran dan Permaisuri. Ini dia, ini outfit saya. Bagaimana dengan anak-anak, istri, dan cucu-cucu? Oh, ini dia. Berangkat
sini udah jam 8, tapi tertahan karena Raina sepatunya ketinggalan di tempat batik. Sepatunya ini dia. Sepatunya kemana? Hilang. Oh no. Kok hilang? Di mana? Terus kamu naik mobil nggak pakai sepatu gitu? Sekarang gimana dong ketemu Sultan nggak pakai sepatu? Karena tempat batik tadi harusnya dibuka sepatu, masuk mobil dia nggak pakai sepatu. What? Ini sekarang kita nunggu sepatu Cinderella yang. Oke, alhamdulillah ini kita menuju ke Keraton Kecirebonan untuk makan malam bersama dengan Sultan dan juga Permaisuri Cirebon. Nih, bersama kita sebuah perjuangan untuk dapetin baju-bajunya. Perjuangan juga menunggu sepatunya siapa? Raina! Princess Raina! Oke, ini harusnya gak terlambat nih, jadi terlambat nih. Udah deh, oke. Gimana ya suasana makan malam bersama dengan Sultan dan juga Permaisuri Keraton Kecirebonan? Ya, udah. Tuh, sampai tuh. Tuh. Wah, terus ya. Maaf, selamat. Ayo. Semangat banget. Saya bisa kesini diundang sama Pangeran nih, Pangeran Cirebon nih. Sama saya udah lama banget di Kota Cirebon. Para wali, iya, betul. Dan ini saya takjub diundang makan malam di sini, terus ada kesenian tradisionalnya ini juga. Iya. Mas Sultan juga pas kosong ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau makan malam bersama dengan Sultan dan Permaisurinya ya. Tantang buat nari topeng kelana mumpung di Cirebon sama Sultan sama Permaisuri. Ya udah. Halo, contohnya versi apa? Ya. Tepuk tangan dong. Tariannya bagus, luar biasa. Tuh untuk Cirebon tuh. Saatnya kita makan malam. Kita di situ. Di situ ada orang hutan. Anak-anak sini ya. Ini teh poci. Coba bun itu. Ya itu bagus, misi kebudayaan. Betul. Ya generasi sekarang sudah mulai ya, hampir putus tuh. Bagus sih, Pan. Ya namanya penabungan rumah tua. Sekarang udah muda ya. Masih muda. Nah, siap, siap. Ini teh apa? Teh poci. Ini cangkirnya juga dari tanah liat. Tekolnya juga dari tanah liat. Pakai gulanya gula batu. Aduh ini tehnya kayak segar banget ya, hangat. Segar banget. Kapan lagi merasakan teh langsung di keraton. Bisa langsung. Anak-anak sih situ. Wah,
datang. Yang khas dari Keraton Kacirebonan adalah nasi bogana. Nasi bogana yang sangat terkenal ternyata dari Keraton Kacirebonan. Aduh, lengkap tuh, ada nasinya, ada lauknya juga. Seperti ini, nasi bogana asli dari Keraton Kacirebonan. Dan kita santap malamnya bersama dengan Permaisuri dan Sultan. Selamat makan. Thank you.